Allah, Tuhan kita, Tuhan kita, Allah, Rabb semesta alam, yang mana kita, telah diberikan beribu-ribu kenikmatan kita, adalah nikmat iman Islam dan kita, Pada kesempatan kali ini kita, akan melanjutkan pembahasan kita, tentang ilmu tajwid metode Imam Ash-Shafi'i. Yang lalu kita telah membahas tentang masalah mat asli atau mat tabi'i. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mat far'i. Mat far'in atau bacaan mat yang bertemu dengan Hamzah. Nah, ini seluruh mat yang bertemu dengan Hamzah. Yang pertama ada mat wajib muttasil. Yang kedua mat jais munfasil. Yang ketiga mat sila kubroh atau mat sila tawilah. Dan yang keempat adalah mat badal. Kita bahas yang yang pertama yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ialah apabila mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Lihat di situ contohnya mad tabi'i ialah alif. Alif ya wow Jadi harus diingat huruf-huruf mat. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitanir Iza ja'a nasrullahi wal fat. Di situ kita dapati kata ja'a. Ja'a di situ dibaca panjangnya 4 sampai sampai dengan 5 harokat. Dan ini disebut dengan mat wajib mutasil. Dan dia dalam satu kata. Ja'a ah, artinya datang. Dan dalam satu kata. Jadi kita harus tahu kata-kata bahasa Arab. Contoh lagi. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Di situ kita dapati pada kata ma'an. ma'an Dibaca panjangnya 4 sampai 5 harakat. Dan hukumnya adalah mat wajib mutasil. Hmm. Karena dalam satu kata. Contohnya lagi. Innama as lil-fuqara'i wal Di situ. Pada. Kata. Al-fuqara'. Al-fuqara'. Yaitu. Ada. Satu kata. Di situ adalah. al uh, Alif yang bertemu hamzah. Al-fuqara'i, lil-fuqara'i. Nah, dalam satu kata. Dibaca panjangnya 4 sampai 5 harakat. Dan hukumnya adalah mad wajib muttasil. Selanjutnya. Wa lati tabghi tatafi'a ila amrillah. Nah. Di situ ada kata tafi'a. Tafi'a adalah satu kata. Hmm. Maka cara bacanya dipanjangkan 4 sampai dengan 5 harkat. Dan hukumnya adalah mat wajib muttasil. Contoh selanjutnya Wa idza aradallahi biqaumin suan fala maradlah Di situ kita dapati pada kata suan. Ha, pada kata suan ada huruf mad yaitu waw. Waw sukun bertemu dengan hamzah. ini yang dinamakan mat wajib muttasil karena dia dalam satu kata. Contoh yang terakhir ialah wajib bin nabiyyin wasyuhada. Di sini ada tiga ada dua ada dua kata hukum mat wajib muttasil. Yang pertama pada kata wajib Waji'a itu ia sukun bertemu dengan Hamzah. Dan satu lagi asyuhada hmm. asyuhada, asyuhada adalah alif bertemu dengan Hamzah. Ini dalam satu kata. Keduanya dalam satu kata. Waji'a dalam satu kata. Wasyuhada dalam satu kata. Dan hukumnya adalah mat wajib mutasil. Dibaca panjang hingga empat sampai lima harakat. Itu adalah contoh-contoh daripada hukum mad wajib mutasil, dan selanjutnya yang kedua ialah mad jais munfasil. Nah, penjelasannya, apabila mad tabi'i bertemu hamzah, bukan dalam satu kata. Hmm. Kalau tadi kita bahas tentang... Mat wajib mutasil dalam satu kata, dan sekarang kita membahas mat jais munfasil. Dia adalah mat tobii, bertemu Hamzah, tapi bukan dalam satu kata. Dia ada pada dua kata. Nah, maka cara membacanya sama: dibaca panjang, empat sampai lima harokat. Contohnya, apabila mat tobii atau huruf-huruf mat bertemu dengan Hamzah, bukan dalam satu kata. Nah, kita baca contohnya. Qalu ma nahnu muslihun. Ha. Kita dapati di situ adalah kata Qalu. Qalu ada huruf mat. Yaitu huruf waw. Waw sukun bertemu dengan kata setelahnya adalah innama. Kolu itu satu kata dan setelahnya ada kata innama yang diawali dengan huruf hamza. Innama satu kata. Nah, ini yang dinamakan tidak dalam bukan dalam satu kata. Huruf mat yang bertemu dengan huruf Hamzah. bukan dalam satu kata. Kolu innama di sini dua kata. Kolu satu kata dan innama satu kata. Nah ini dibacanya. 4 sampai 5 harokat. Dan hukumnya adalah mat jais munfasil. Hmm. Yang kedua contohnya. Bala inna rabbahu bihi basira. Ha. Di sini hukum mat jais munfasil ada pada kata Bala dan pada kata inna, ha. bala inna robbahu. Bala ada huruf huruf mad, itu huruf alif. Dan kata setelahnya adalah inna, ha. karena inna diawali dengan huruf hamza, tapi tidak dalam satu kata. Ini dalam dua kata, bala inna. Ha. Bala satu kata, inna satu kata. Maka dibaca panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Dan hukumnya adalah mad jais munfasil. Hmm. Munfasil artinya adalah terpisah. Hmm. Kalau tadi mad wajib mutasil, mutasil artinya bersambung. Dan ini adalah mad jais munfasil, munfasil artinya terpisah. Nah, makanya ini dalam dua kata. Contoh lagi, قالوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَ السُّفَهَةَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَةَ. Di sini ada hukum-hukum mad jais munfasil dan mad wajib muttasil Kita lihat, kita perhatikan, kita bahas satu per satu. Yang pertama qalu. Qalu anu'minu. Qalu adalah satu kata dan anu'minu satu kata. Ah, di sini Oh, afwan. Di sini qalu satu kata? Ah di situ adalah satu kata dan nu'minu itu kata lain. Ha. Huh. Karena di sini A-nya itu maknanya adalah apakah. Hmm. Maka, kalu ada huruf Waw, huruf Mat, bertemu dengan Hamzah. Maka dibaca panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, dan ini hukumnya adalah Mat Jais Munfasil. Hmm. Karena dia terpisah, tidak dalam satu kata. Dan pada kata selanjutnya, "kama kama amana", nah, "kama amana" di sini satu kata, "kama" satu kata, "amana" satu kata, hmm. maka di sini bacanya dipanjangkan empat sampai dengan lima harokat, dan kata "asufaha" as di sini satu kata, hmm. "asufaha" as satu kata. Dan ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Karena dalam satu kata. Ha, huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Hukumnya mad wajib muttasil. Hmm. Ala innahum. Ha, ala, ala satu kata. Innahum satu kata. Hmm. Di sini hukumnya mad jais munfasil. Hmm. Dan humus sufaha as sufaha hukumnya mad wajib muttasil karena dalam satu kata. Dan contoh selanjutnya wa ala di situ ada kata ala, ala dan itu kata pertama dan selanjutnya absalihim, absar, absar satu kata. Hmm. Maka di sini adalah ada dua kata. Yang pertama ala, nah, di situ ada huruf huruf mad, yaitu huruf alif. Bertemu dengan abu sadihim, a. Yang pertama bertemu dengan huruf hamzah atau huruf alif. Maka cara bacanya dipanjangkan 4 sampai dengan lima harokat. Nah, dan hukumnya mad jais munfasil. Hmm, karena bukan dalam satu kata. Contoh selanjutnya illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, kita perhatikan di sini ada kata illa, illa satu kata dan anfusahum anfus yaitu satu kata. Maka hukumnya mat jais munfasil karena bukan dalam satu kata. Contoh lagi, wala ta'kulu amwalakum. Ta'kulu satu kata dan amwalahum satu kata. Di sini ada huruf mad yaitu waw sukun yang bertemu dengan hamzah atau alif. Hukumnya mad munfasil karena tidak dalam satu kata. Contoh lagi Bima nah, unzila qablik di sini ada dua hukum mad munfasil. Yang pertama bima bima satu kata dan unzila satu kata. Nah, di sini ada huruf mad yaitu alif bertemu dengan hamzah. Nah, maka hukumnya mad jais munfasil. Dan hukum satunya lagi adalah wama. Wama ma di sini satu kata unzila satu kata dan ini hukumnya mad jais munfasil dibaca empat sampai dengan lima harokat contoh lagi contoh selanjutnya wajah <tik> abahum di sini jau pada kata wajau jau itu satu kata abahum abah abun yaitu yang artinya ayah ini satu kata. Kalau jaa pada kalimat jaanya itu hukumnya mat wajib mutasil karena dalam satu kata. Nah, sekarang kita membahas tentang yang Jauhnya, yang u-nya, ada waw sukun. Dan pada kata setelahnya, abahum. Abahum, nah, abahum ada huruf alif. Bertemu dengan huruf waw, huruf mad. Yaitu waw sukun. Maka hukumnya, mad ja'ismun munfasil nah, Dibaca panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Dan contoh selanjutnya contoh terakhir innahu kana fi ahlihi masrura pada kata fi ahlihi nah, fi di sini satu kata dan ahlihi satu kata di sini ada huruf ya sukun huruf mad bertemu dengan hamzah atau alif. Maka dibaca panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, itu mengenai cara baca hukum mat jais munfasil. Dan kita akan lihat di situ ada catatannya. Catatannya ialah pada mat jais munfasil, sebaiknya dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh juga dibaca dua, dua harokat, boleh dibaca dua harokat, namun mestilah mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu daripada jalur to'yibatun nashir. Ya, tapi sebaiknya dibaca empat sampai dengan lima. Kata selanjutnya, hukum selanjutnya yang ketiga, hukum yang ketiga adalah mat silah kubro atau mat silah tawila. Penjelasannya ya ada. Penjelasannya adalah apabila hak domir, hak domir adalah hak yang bulat bertemu hamza. Nah ini dia mat silah kubro atau mat silah tawila. apabila hal Dhamir bertemu dengan Hamzah. maka cara baca cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat lihat ya, situ contohnya nah hal Dhamir yang berharokat Dhamma atau kasroh bertemu dengan hamzah kita kita baca contohnya Alhamdulillah minasyaitonir rajim Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznih nah, di situ ada pada kata indahu ada ha dhamir ada ha yang bulat berharakat dhamma dan bertemu dengan setelahnya bertemu dengan illa hamzah. Maka di sini cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Ha. Ini matsila kubro. Dan hukumnya matsila kubro atau matsila tawila. Pada contohnya selanjutnya. وعند رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ pada kata عند Rasulihi Pada kata Rasulihi Di sini ada Ha' domir Ha' yang bulat Berharokat kasrah Bertemu dengan Hamzah yaitu Ada pada kata Illa ha. Di sini dibaca panjangnya empat sampai dengan lima harokat. Harap diingat matsila matsila kubro dan matsila towila. Ini dibaca panjang empat sampai lima harokat. Dan kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya matsila kosiro atau matsila sugro. Nah itu adalah Hak Dhamir yang hak Dhamir yang doma berharokat doma atau kasroh tidak bertemu dengan Hamzah dan setelah dan sebelum dan setelahnya tidak berharokat sukun nah, itu cara membacanya dipanjangkan dua harokat nah, itu perbedaan maksila towila dengan maksilah kasiroh contohnya selanjutnya yahsabu anna malahu akhlada pada kata malahu di sini kita dapati ada hahd Amir berharakat domba yang bertemu dengan Hamza akhlada pada kata pada kata akhlada ini cara bacanya dipanjangkan 4 sampai dengan lima harokat dan hukumnya nama hukumnya adalah matsila towila hmm. contoh selanjutnya contoh selanjutnya ialah hmm. Bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hmm. Pada kata bainahu, kita dapati hak domir yang berharokat ...Dommah... bertemu dengan Hamzah pada kata setelahnya. Pada kata amada. Maka hukumnya. Maksila tawilah. Atau maksila kubro Dengan. Dengan panjang. Empat sampai dengan. Lima harokat. Selanjutnya lagi. Wama ya'lamu ta'wilahu. illallah Hmm di sini kita dapati pada ayat tersebut kita kita dapati kata ta'wilahu Ta'wilahu pada kata ta'wilahu ada ha' dhamir ha' ubomir, ha' bulat ha ha yang berharakat dhammah dan bertemu dengan hamzah pada kata setelahnya pada kata illa maka cara bacanya dipanjangkan dengan 4 sampai 5 harokat. Dan hukumnya maksilah towila atau maksilah kuburo. Contoh terakhir. Nah, di sini kita dapati pada kata Rasulihi ada hak domir yang berharokat kasroh bertemu Hamzah pada kata setelahnya, yaitu pada kata ila. Nah, cara membacanya yaitu dengan panjang 4-5 harokat, dan hukumnya ialah Matsila Towila atau Matsila Kubro. Catatannya ialah pada Matsila Kubro sebaik-baiknya dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Boleh juga dibaca dua harokat, namun mestilah mengikuti kaedah-kaedah yang perlu dipahami terlebih dahulu. Daripada jalur Tayyibatun Nasir. Dan yang terakhir adalah Mad Badal. Mad Badal ialah apabila Hamzah bertemu huruf mad. Huruf mad yaitu alif, sukun, ya sukun, dan waw sukun. Cara membacanya yang dipanjangkan dua harokat. Hmm. Ini hukum mad badal, cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Contohnya. Contoh. Rabbana <tuh> innana Ha. di situ lihat pada tanda pada kata yang ditandai tanda kuning pada kata amanna hmm. amanna kita dapati huruf hamzah okay. bertemu yeah. dengan huruf mad yaitu huruf alif maka ini dibaca dua harakat amanah amanna. Nah, jadi tidak dibaca panjang sampai 4 atau sampai 5. Dia cukup dibaca dua harokat. Ini hukumnya adalah mat badal. Contoh selanjutnya. Habbaba <tall tilingon kaferProf discussion> <tiling festivals> ilaikumul imana Ana ulangi. <tiling> حبب ilaikumul الإيمان وزينه Di sini Afwan, ada kesalahan. Kita ulang sekali lagi. Wazayyana. Hmm. Habbaba ilaikumul imana wazayyana. Nah, itu yang benar. Kita lihat, kita perhatikan pada kata "al-iman". Pada kata "al-iman", kita dapati Hamzah bertemu dengan salah satu huruf "mat", yaitu "ya sukun", hmm. "iman", "imana". Hmm. Di sini, cara membacanya dibaca dengan panjang dua harokat. dan hukumnya adalah mad badal. Mad badal. Contoh lagi. Contoh selanjutnya. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Di sini kita dapati kata utia. Ada pada kata utia kita dapati Hamzah bertemu dengan salah satu huruf mat, yaitu waw sukun. Maka di sini hukumnya adalah mat badal. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat, tidak lebih. Jadi, bacanya dua cukup dua harokat saja. Nah, lihat contoh selanjutnya. وَلَلْآخِرَةُ Pada, di sini kita dapati pada kata ula, al-ula Ada kata hamzah, ada huruf hamzah Bertemu dengan salah satu huruf mat, yaitu waw Waw sukun Ula ha. Nah, di sini cara membacanya dipanjangkan dua harokat Jangan terlalu panjang jadi, dan hukumnya adalah mat badal. Contoh selanjutnya lagi. Kuntum testahzi'un. Di sini, kita dapati pada kata testahzi'una. Testahzi'una, ada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mat yaitu huruf waw sukun. Maka cara membacanya dibaca dengan panjang dua harokat. Hmm. Tastahzi'una. Hmm. Jadi jangan dibaca terlalu panjang. Dan hukumnya adalah mat badal. Contoh selanjutnya adalah qiradatan di sini kita dapati pada kata khasiina hmm. khasi ada huruf hamzah ina nah, bertemu dengan bertemu dengan huruf mat yaitu ya sukun maka di sini dipanjangkan dengan panjang dua harakat dan hukumnya adalah mad badal Contoh selanjutnya raa qamisahu. Hmm. ada pada kata ro'a. raa qamishu hmm. Di sini kita dapati pada kata ro'a ada hamzah bertemu dengan dan setelahnya adalah huruf huruf mad yaitu huruf alif maka dibaca dengan panjang dua harokat. Selanjutnya, A a hmm. di sini pada pada ayat tersebut kita dapati kata wanaa nah, wanaa ada huruf hamzah yang bertemu dengan salah satu huruf mat yaitu huruf alif. Maka di sini dibaca panjangnya dua harakat. Dan hukumnya adalah mat badal. Harf diingat hukum-hukumnya. Contoh yang terakhir adalah Fokola biuni. Nah, di sini pada kata kita dapati pada kata ambiuni, um, uni itu kita dapati ada hamzah bertemu dengan salah satu huruf mat yaitu waw sukun. Maka dibaca dua harokat dan panjangnya dan hukumnya adalah mat badal. Lihat catatannya Catatannya adalah apabila memulakan kata itu ni bi bin pada surah al-ahqaf ayat keempat dan seumpamanya dan seumpamanya yaitu hamzah pertama berharokat kasrah dan hamzah kedua bertanda sukun maka hamzah yang kedua diganti dengan ya diganti dengan ya sehingga termasuk daripada mad badal dibaca menjadi itu bi kitab hmm. jadi cara membacanya itu bi kitab nah ini cara bacanya jadi hamzah yang keduanya diganti dengan huruf ya. Maka di sini menjadi hukumnya hukumnya mad badal. Catatan yang kedua adalah apabila memulakan pada kata itu mina itu mina amanatahu. Hmm. Ada pada surah Al Baqarah ayat 283 dan sumpamanya. Hmm. Yaitu huruf hamzah yang pertama berharokat dhamma. Dan Hamzah kedua bertanda sukun, maka Hamzah yang kedua diganti dengan wow, hmm, sehingga termasuk dalam mad badal dibaca menjadi utumina amanatahu. Hmm. Ini menjadi hukumnya mad badal dan dibaca dibaca dua harokat. Hmm. Lihat dan Kenapa pada kata yang pertama itu diganti dengan huruf ya dan yang kedua diganti dengan huruf wow? Nah, karena kita lihat harokatnya hmm. harokat sebelumnya adalah huruf harokat sebelumnya adalah kasroh nah, maka jika pada harokat harokat yang pertama kasroh maka hamzah yang kedua diganti dengan huruf ya. Hmm. Jadi menjadi kata itu ni. Nah, Dan pada yang kedua, kenapa diganti dengan Amza yang kedua? Kenapa diganti menjadi huruf waw? Karena harokat yang pertamanya adalah domma, u hmm. Utumina. mina Maka cara membacanya, maka Hamzah yang kedua diganti dengan huruf wau. Hmm dan cara membacanya utumina amanatahu dan di sini hukumnya adalah mad badal dan sampai sini pembahasan kita tentang masalah mad far'i dan kita akan contohkan atau kita akan praktikkan cara membacanya kepada para peserta yang pertama siapa yang ingin membaca

Wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja. Ya. Lihat. Di mana di situ hukum umat wajib mutasilnya? Pada ma. kata apa? Ma. Ma. An. Pada kata ma'an. an Ya. Ma'an ma, ya. ma di situ satu kata atau dua kata? satu. Ya, satu kata. Nah, harus diingat mat wajib mutasil ada pada satu kata. Nah, itu dia. Tapi uh, nak tahu satu kata ni kena tahu bahasa Arab lah, eh. <laughs> itu, tahu, kan? Ha, itu iya. Kalau oh, dia kena tahu makna perkataan lah. Ya. Hmm. Jadi kita bisa tahu ini satu kata atau dua kata. Selanjutnya. In nama. Inna ma'sadatu lil fukorohi wal masakin. Ya. Nah di situ ada pada kata apa? Roh mat dengan Amzah. Iya. Roh fukoroh. Iya. Katanya fukoroh. Hukumnya? mat wajib muttasil. Iya. Lanjut. Faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillah. Iya. Tafi'a. nah, iya, tafi'a itu satu kata. Iya. Yeah. Jadi dibaca berapa harokat? Empat atau lima? Ya, empat sampai lima harokat. Selanjutnya. Wa idza Z A A R A D A su'an pala lihat wa iza di situ dibaca panjang Majais. munfasil ulangi izanya dibaca panjang wa iza wa iza aradallahi biqaumin su'an pala Dalah. Lihat kata su'an. Di situ su'an dibaca dengung. Su Tidak Baca izhar. Su'an -fala. fala. Ya. Wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maraddalah. Iya. Mana di sini hukum hukumnya? Hukumat wajibnya? Su'an. Iya, su ada kata su'an. Oke, okay. selanjutnya. Lanjut. Wajib bin nabiyin wasyuhada. Hmm? Lihat. Waji abi abin wajib abin nabiyina syuhada. Syuhadanya lihat. Dibaca itu mat wajib juga. Dibaca panjang. Nah, oh, walaupun dia dah habis ayat, dia kena panjang juga. Nah, wasyuhada. Ha, begitu cara bacanya. Waji abin nabiyyin wa syuhada. Ya. Mana di sini katanya hukum nyamat wajib? Waji. Waji. Wajia Ya, wajia itu adalah satu kata. Dan satu lagi? Syuhada. Nah, ya, syuhada itu satu kata. Hmm. maka hukumnya mat wajib muttasil. Selanjutnya, ah yang hukum mat yang kedua, mat jais muttasil. Ya. Qalu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qalu inna ma nahnu muslihun. Ya, mana di sini? Lihat tanda kuningnya. Qalu inna Ya, qalu itu satu kata dan inna ma itu satu kata. Hmm. Karena lihat penjelasannya, penjelasan mad jaiz apa tadi? Penjelasannya, apabila bertemu eh apabila, apabila mat, tabi bertemu mat hamzah tabi apabila mat tabi bertemu hamzah bukan dalam satu kata ha ya berarti dalam dua kata ha lihat qalu qalu di situ ada huruf mat apa huruf matnya alif wow oh, wow itu alifnya Olu. bukan <laughs> berarti qalu nah, ha, kita lihat dari Kolu kan terdengar dia kolu berarti wow. Nah bertemu setelahnya in, pada kata setelahnya. In, hamzah kasrah. Nah, hamzah. Nah. Maka hukumnya mad. Wa Mad mun fasil. Nah, fasil artinya terpisah. Nah, dia tidak dalam satu kata. Oke okay, selanjutnya. Bala inna rabbahu ka nabihi basiro. Basir. basir. Lang, Lang. Bala inna rabbahu ka nabihi basiro. Ya. Mana hukumnya? Bala dengan inna. Ya. Bala dengan inna. Bala satu kata... Inna satu kata. Apa yang bertemu? Huruf mat apa? Ada alif. Ya, Bala. alif. Ya. Fathah. Bala, alif, itu dengan Hamzah. Ket Hamzah, ya. Fathah. Ya. Mana alifnya? Itu yang kecil. <laughs> Bukan. Di sini Ketidinya. alifnya. Pada, pada kata bala, alifnya. Itu bala tuh, hati yang macam huruf ya. Itu. itu dinamakan alif, alif bengkok. Nah, itu namanya, iya, atau alif maksuroh. Hmm. Dia tidak lurus. Nah, itu dinamakan alif. Itu alif juga. Lagi selanjutnya, lanjut qalu anu minu kama amanas sufaha yeah. ya lagi ala innahum huwas sufaha lihat lihat ala ala innahum humus sufaha Ya, yeah. mana uh, sufaha ya? Daripada kolu, ya, yeah. kolu ada anak an, anu minu ya. Yeah. Itu hukumnya apa tuh? Munfasil. Um, fosil, mak jais, munfasil. Mat jais, munfasil, munfasil. Ya, yeah. Lagi? jais, dengan anu. mulu, kama, uh, mulu, kama kama. kama aman amana ya atu mat 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 jais munfasil ya lagi asufah As asufah As satu ayat ma ma, ma wajib mutasil satu kata satu kata ma wajib mutasil ya lagi ala innahum terpisah Mat jaiz ya. Okey. Sufaha dah ulama uh, wajib mutafil. Ya, sama. Lagi contohnya. Baca ayat setelah setelahnya. Wa ala absarihim ghisyawah. Ya. Wa'ala Wa ala dengan absar. Ya, yeah. Wa'ala satu perkataan abasor satu perkataan. Yeah. Wa'ala ada alif maksurah dengan yeah. Am amzah abasor. Okey. Hukumnya? Mat jais munfasil. Ya. Yeah. Lagi. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Okey. Uh, illa ada alif ya yeah. dengan an anfusahum hamzah anfusahum yeah. wala takulu am walahum ulang wala yang walanya jangan panjang dua harakat wala ta ta'kulu amwalahum Ya yeah. Uh, ada uh, Waw dengan Hamzah Ya yeah. Ta'kulu dengan amwalahum Ya yeah, okey Bima unzila ilaika wa ma min qablik قبلك ب قبلك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قبل بيسا قبلك قبلك يا yeah. بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. yeah. mana di situ hukumnya hukumnya uh, bima ada mat alif yeah. dengan unzila wama yeah. unzila ya yeah, oke okay. ada dua terakhir wajah abahum insya allah Ya. Wa ma wa ja'u abahum isya an yabkun. Ya bekun. Panjang. Ya bekun. Wajau abahum isya an bekun. Ya. Itu mana? wajah ada Ahmad alif dengan hamzah u ya yeah. Lalu ada hamzah dengan mad waw hamzah atas wajah u aba ya Boleh? Okay. kalau Jaa-nya aja wajah yang jaanya wajahanya ya oh wajah itu yang macam tadi wajib muttasil ah, satu kata oh ya, jadi wajib. Yeah, yang tadi wajib iya yang tadi wajib apa sama eh waja'u ha nah, ni kalau ni waja'u yang u nya waw itu ah uh, waktu uh, waw wow dengan Hamzah atas Hamzah fathah ya yeah. lagi dengan abahum ada satu lagi uh, insya ai ya yeah. insyaan ah uh, alif dengan hamzah hukumnya Ad. apa ini yang ni insya'an uh, uh, kalau main teka-teka je <laughs> satu perkataan ya okey benar satu kata satu lagi uh, mat wajib muttasil ya mat wajib muttasil innahu kana fi ahlihi masrura ya uh, dekat fi fi satu fi satu perkataan ahlihi satu perkataan ya huruf apa huruf matnya huruf apa uh, fi dengan ya ya mat ya Ya. Ahli uh, Hamzah Fatah. Oke. Okay. Selanjutnya. Uh, mat silah mat silah kubro. Ya, mat silah kubro atau mat silah tawila tawilah tawilah apabila ha dhamir bertemu hamzah ya ha dhamir yang uh, yang berharakat lihat berharakat apa berharakat Doma. oh ada dhamma ya. ha dhamir hamzah bertemu dhamma yang berhar lihat ha dhamir yang berharakat Doma dan Kasro. Oh, doma atas yang bawah. Okay. Doma dan Kasro. Ya. ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Iya. Di situ tanda yang ada tanda kuning? Ha, ada tanda kuning. Dekat indahu. Iya. Yeah. Dengan bentuk ha, hamzah illah. Di situ ada hak apa tuh? Ada hak domir. Hak domir. Bertemu dengan. dengan domah. Batu bertemu dengan Hamzah. Illa. Bukan bertemu dengan domah. Hak domir yang berharakat domah. <laughs> domir berharakat domah bertemu dengan hamzah. Iya. Yeah. Illa. وعند رسوله إلا ذي نعاهدتم لأت إلا الذي إلا الذي وعند رسوله إلا الذين عاهدتم. يا Mana di situ hukumnya? Uh, ah, lihi. Khasrah, ha, lihi. hab. Hal kasrah. Dengan ya. Hamzah. Bila. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya? maksilah tawilah. Maksilah kubro. Tawilah. Atau, atau maksilah kubro. Atau maksilah kubro. Dibaca panjangnya. Pemanja? Uh, empat hingga lima harakat. Ya. Yeah. Maknanya uh, Maksilah Kubro dengan Tawila ni nama yang sama. Ha, nah, sama. Maksilah Kubro atau Maksilah Tawila. Ya sabu anna ma lahu akhladah. Ya. Yeah. Lahu. Ha, ha. domir berharga hadomir berharga domah dengan hamzah ma lahu dengan akhladah ya okey lagi bainaha yeah. wa bainahu amadam ba'ida ya ba'ida bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Ya. Mana di sini? Bainahu. Ha dhamir jumpa hamzah. Ya. Kalau ba'idah. Ba kalau ba'ida apa hukumnya ba'ida? Ba'ida. Ya. Ba'ida tak ingat. <laughs> Ada <Adik laughs> alif Apal kalau, kalau kan, bahasa baca dua rakan. Nah, apa hukumnya? Dibaca dua harap uh, memang. Uh, Sema belakang boleh? <laughs> uh, mat Iwat. Mat Iwat. Dibaca mat dua harap. Yang di akhir-akhir seperti ini, Baida, itu hukumnya Mat Iwat. Jadi, mudah mengingatnya itu. Dia memang di ujung saja? Iya, dia di ujung saja. Mat iwad wa ma ya wilahu illallah ya Ta'wilahu hadomir ha dhamir hamzah. itu ya yeah. Ta'wilahu dengan illallah wa rasulih illa alladhina Aha. perhatikan wa apa itu oh wa rasulih ila ya yeah, okey uh, Dekat. dika ya ah uh, kasrah Hadomir. dhamir apa kasrah untuk hamzah Ya. Yeah. Lanjut. Yang terakhir. Uh, oh. mat badal apabila yeah. Hamzah bertemu mat, waw, ya atau alif. Ya. Yeah. Dipanjangkan dua harokat. Okey. A'udhu Rabbana amanna. Iya. Yeah. Di situ ada tanda kuning. Nah, itu contoh mad badal. Ada hamzah bertemu dengan alif. Uh, hmm. maka dibaca dengan dua harokat. Amanna. Uh, oh. Oke. Okay. contoh Selanjutnya. Habbaba. Habbaba ilaikumul imana wazaina Wazayna. Abba ilaikumul kumul imana zayyana. Iya. Mana di sini? Kumul i a Hamzah a kasrah bertemu ya. Pada kata apa? Pada perka pada perkataan apa? Ilai kumu i imanu. Iya pada kata. Di mana? Iman. Iman. Ada Hamzah bertemu dengan ya. Ya. Lanjut. ya. Lanjut. Wama ma nabi nabiyuna min namir. Wa ma nabi nabiyuna min rabbihim. Ya. Wa ma bertemu Hamzah Maksilah Ma'jais, Ya yajan nabi you nami robin Wama yaitu itu betul wamanya bertemu dengan apa U. U. ah kalau Wama itu satu kata dan utianya satu kata itu apa hukumnya majais Ma majais Ma mood foil fasil. temmun um, majais moon Bersambung. Eh, kalau terpisah terpisah apa terpisah terpisah <laughs> terpisah. terpisah mutasil bersambung okey uh, lepas tu, uh, mat badal dia amzah bertemu dengan mad wow ya walal akhiratu khairul lak min ula ya Mana sini? Uh, de dekat, Ula. Ya, Ula. Uh, Ada. Uh, bertemu Ur Waw. Hamzah, Dhammah bertemu Waw. Ya. Kuntum tas ziuna. Ziun. Kuntum yeah. ziun. Ya. Yeah. Zi ya. uh, dekat Zomah bertemu waw. Hamzah, Zomah bertemu waw. Dekat Zi'un. Okey, okey. Okey, sampai situ dulu. Udah mantap. Giliran. <laughs> <laughs> selanjutnya, selanjutnya siapa tu? Siapa selanjutnya? Uh, ada lagi seorang saudara Herman.